Ini dia Vespa VBB tahun 1964. Seperti apa? Kita langsung cek saja. Cang bulat dan jengger kecil di atasnya adalah ciri khas Vespa ini. Ya, kaca depan agak retak, guys. Nggak apa-apa. Emblemnya masih pecoret bahan kuningan. Emblem Vespa 150, klaksonnya masih ori Milano. Jengger depan masih orinya. Untuk handle bentuknya wayang. Spedo kerang. Kaca udah gantian. Ada ban serepnya. Lantai aman. Vespa ini sudah dikerok total kaleng deng, teman-teman. Joknya sudah diganti jok panjang. Kuila. Stop lamp belakang bentuknya belimbing. Ya, ini bagian bagasi. Lantainya ya seperti itu. Vespa ini dikerok total dan di finishing clear tanpa dicat.